أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسجد خير العباد رحمكم الله الله سبحانه وتعالى berfirman يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran, seperti kita tahu, bahwa adalah hudan, jalan petunjuk. Al-Quran adalah nur, cahaya penerang jalan itu bagi setiap hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab hidayah yang menunjukkan jalan yang lurus kepada umat manusia, membimbingnya agar terselamatkan dari kegelapan. Sungguhlah beruntung setiap mereka yang Allah karuniakan kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Diberikan kemudahan untuk membacanya, diberikan kemudahan untuk menghafalnya, dan amatlah beruntung setiap mereka yang mampu mengamalkan Al-Quran, menjadikannya pedoman dalam menjalani hidup untuk meraih keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari bisa pegang Al-Quran, setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan kita mau, kita tinggal buka. Kapan kita inginkan untuk baca, tinggal kita baca. Namun barangkali di sini kita perlu sadari bahwa masih banyak umat Muslim yang sampai saat ini membutuhkan Al-Quran. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat yang di rumah saja maupun yang di rumah sakit, dokter, perawat, bahkan pasien sekalipun tentu memerlukan keberadaan Al-Quran sebagai sahabat, sebagai wasilah atas kesembuhan dari penyakit. Al-Quran telah mengabarkan itu kepada kita. Qul huwallazina amanu huda wa syifa. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar bagi orang-orang yang beriman, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jamaah sekalian, selain para pejuang kesehatan, pasien di rumah sakit, tentu lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang mungkin di pelosok yang membutuhkan Al-Qur'an. Karena memang tidak ada Al-Quran di sana, atau mushaf yang sudah tidak layak, rusak, dan sebagainya. Oleh karena itu, nah, saya kali ini sebagai sahabat semuanya, termasuk juga sahabat Al-Quran semuanya, mengajak untuk melakukan amal terbaik. Salah satunya adalah mewakafkan Al-Quran, menunaikan wakaf terbaik, memberikan dan menyediakan misalnya, ya Al-Quran lah gitu ya, mushaf-mushaf Al-Quran kepada masyarakat yang saat ini kesulitan mendapatkan mushaf Al-Quran. Tentunya tujuannya adalah agar mereka bisa membaca, agar mereka bisa berinteraksi, agar mereka bisa mempelajarinya, atau bahkan mereka bisa menghafalkannya, dan seterusnya untuk beramal bersama Al-Quran mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasatin. Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin shalih yad'u lahu. Ketika manusia mati, maka terputuslah semua amal manusia kecuali tiga perkara. Ada shadaqah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, salah satu amal yang tidak terputus ketika manusia mati adalah shadaqatun jariyatun.
Nah, lapat sedekah jariyah yang ada dalam hadis ini sifatnya umum, mencakup segala sedekah yang manfaatnya terus berjalan, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Akhirnya saya mengajak, mari kita tunaikan segera wakaf Anda sekalian. Kita keluarkan rezeki kita untuk berwakaf Al-Quran. Banyak penerbit Al-Quran yang mengadakan program seperti ini. Banyak lembaga-lembaga penggalangan donasi yang mendukung program seperti ini. Silakan Anda bisa hubungi mereka dan tunaikan wakaf jamaah sekalian. Semoga dengan jalan ini, dengan jalan kita berwakaf, kita akan bertahap menjadi sahabat Al-Quran dan akan merasakan syafaat Al-Quran. Jamaah sekalian, setidaknya ada 4 syafaat yang akan diperoleh para khidmatul Quran, para penjaga Al-Quran. Pertama, dalam sebuah hadis sebutkan, Iqra'u Zahrawaini, bacalah dua Zahrawaini, itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa'innahuma ya'antiyani yawmal kiamati ka'annahuma ghamamatani. Maka keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, yang atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Dan itu semua hajani an ashabihima. Keduanya akan menjadi pembela bagi kita. Jadi syafaat yang pertama yang akan dapatkan oleh khidmatul Quran, oleh orang-orang yang menjaga Al-Quran adalah, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita nanti hingga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai pengangkat derajat di surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud, mengatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada para penjaga Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah, naiklah. Semakin banyak dibaca, semakin naik derajat. Semakin banyak yang dihafal, semakin naik derajatnya di surga. Yang ketiga, Al-Quran akan menghindarkan kita dari adanya hisab atau perhitungan amalan yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di akhirat nanti. Dan syafaat yang keempat yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai Al-Quran, menjadi penjaga Al-Quran, maka kemuliaan itu akan kita berikan juga kepada kedua orang tua kita nanti di akhirat. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat nanti yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Dan lihat matahari saja sudah begitu kisilauan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi syafaat. Kita berwakaf hanya dengan 50.000 misalnya, maka kita orang lain membacanya, kemudian pahalanya nyambung ke kita. Kita sudah mati, mereka membacanya, kemudian mereka punya murid lagi, punya orang lain lagi yang bisa menghafal Al-Quran. Semakin banyak bacaan Al-Quran dari Al-Quran yang kita wakafkan, maka sebagian banyak aliran pahala datang kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita dulang pahala terbaik melalui wakaf Al-Quran yang kelak akan datang sebagai syafaat bagi kita sebagai para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.